Salah seorang pemuda di pementasan kereta jalanlah di kota Bandung nekat loncat kena rel nalika kereta ngalangsam. Balu karena eta pemuda teh tilar dunia di tempat dina kayan tatuparna dina babagian awakna. Eta kejadian teh viral dina mangpirang media sosial. Tah ieu video amatir warga nu ngarekam kareta nalika ngalangsam di leuwek pepentasan Jalan Lasui Kota Bandung. Dina eta rekaman teh tembong warga keur ngadaraguan kareta api lokal komuter lain Bandung Raya ngaliwat. Nalika kareta ngadeukeutan salah saurang pamuda ti sisieun rel leumpang kalebah pepentasan, turta sarita luncat ka hareupeun kareta anu keur ngalangsam. Saharita eta kejadian teh ngabalukarkeun warga nu nyaksian tagiwur tepi ka videona viral di namang pirang media sosial. Balukar eta kejadian teh eta pamuda tilar dunia di tempat lantaran nandangan tatu parna dina babagian leungeun suku jeung sirahna. Kami sampaikan ya, kurang lebih pukul 17.42 kereta api komuter lain relasi Cicalengka pada larang di pintu perlintasan Lasui tertempel seorang pejalan kaki. Laporan dari masinis. Masinis memberhentikan kereta api, kemudian memeriksa rangkaian baik dan masinis menjalankan kembali kereta apinya. PT KAI Daop 2 Bandung ngageuing ka masyarakat sangkan teu dareukeuting ka jalur ngaliwatna kareta luyu kana Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007. Anu sina ngajaskeun yen masyarakat anu ngaganggu aktivitas kareta api bakal didenda 15 juta rupiah serta pidana 3 bulan buih. Yuna Kurniawan, Bandung TV.